Okay, kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Okay, 2.2 siri homolog. Jadi kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan siri homolog. So, bila ada siri ni maksudnya sesuatu siri lah, turutan homo. Homo maksudnya sama. So, apa yang sama. Jadi pada hari ini sepatutnya pelajar semua dapat menerangkan siri homolog. Objektif kita hari ini membina formula molekul. Ada dua formula kat sini, kena bezakan formula molekul dan formula structure dan menamakan ahli siri homolog. Yang ketiga ni tak tahu sempat tak kita tengok macam mana, menguraikan sifat fizik untuk sebatian dalam suatu siri homolog. Jadi apakah itu siri homolog? Okay, siri homolog adalah pengelasan kumpulan sebatian-sebatian. Sebatian karbon lah. Sebatian hidrokarbon. Sebatian karbon, maksudnya sebatian yang mengandungi karbon. Sebab dalam sebatian karbon kita ada nanti jumpa pelbagai siri homolog. Okay. So kita tengok kat sini ciri-ciri siri homolog. Okay, jadi yang pertama, formula am yang sama. Okay, jadi kita nak tengok apa maksud formula am. Okay, semua siri homolog mempunyai formula. Okay, kemudian sifat ciri yang kedua, kumpulan berfungsi. Sekejap lagi kita akan tengok apa maksud kumpulan berfungsi. Oleh sebab dia dalam kumpulan yang sama, maka sifat kimia dia sama. Ini ciri dalam satu homolog lah. Okey, dan ahli yang berturutan berbeza sebanyak satu atom karbon. Okey. Dan dua atom hidrogen, iaitu perbezaan bila menuruni siri homolog tu CH2. Okay, kita ambil contoh sebab mungkin tak nampak. Yang pertama, ini C1. Ini siri pertama dalam alkana. Nanti kita akan tengok nanti. Ahli yang pertama. Ahli yang kedua, C2. Okay. So C2, matikan yang dimaksudkan dengan CH2. Kita ada tadi C1, H4. Sekarang C2, H1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang dimaksudkan ahli yang berturutan berbeza sebanyak satu atom karbon dan dua atom hidrogen. Nampak tadi C1, H4, ini jadi C2, H6. Kita akan tengok lebih detail nanti dalam siri homolog satu-satu. Okey, dan seterusnya sifat fizik sama sebab kumpulan sama. Sifat fizik ni dia berubah, sifat kimia yang sama tadi. Okay, sifat fizik ni berubah, beransur-ansur fizikal dia. Dari segi takat didih, takat lebur. Jadi antara dalam silibus SPM, siri homolog yang pelajar akan jumpa nanti, yang pertama alkana, alkena, alkuna. Okey, baru dimasukkan dalam silibus KSSM ni. Sebelum ni tak belajar alkuna. Okey, alkohol, asid karboksilik dan juga ester. So ini semuanya siri homolog. Ini siri alkana, ini siri alkena, ini siri alkuna. Okey, ringkasnya ni macam kumpulan lah. Kumpulan pertama alkina, kumpulan kedua alkena, dan seterusnya sampailah ester. So ciri-ciri ni pasti tahu. Okay.
So kita lihat apa yang dimaksudkan dengan kumpulan berfungsi semua tadi. Okay, jadi ini dia yang dalam silibus SPM ada berapa siri homolog? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan tengok satu-satu daripada alkana sampailah ester. Okey, jadi apa yang dimaksudkan dengan formula am sama tadi, ciri yang pertama. Ciri pertama adalah formula am yang sama. Jadi ini adalah formula am dia. Okey, CN H2N tambah 2. N bermula dengan 1. Maksudnya bila kita gantikan, ini matematik. Bila kita gantikan N dengan 1, dia akan jadi C1 H2 tambah 2 jadi H4. Maka jadilah formula dia, formula molekul, formula struktur CH4. Okay, so ini ada latihan. Nanti cubalah buat siri alkana ni daripada C1 sampai C10 tak silap dalam modul. Okay, jadi itu setiap siri ada formula dia. Alkena, cuba tengok alkena. Okay, kita tengok alkena. Alkana, N dia bermula dengan 1. Okay, manakala alkena, N dia bermula dengan 2. Dia tak ada C1. Sebab apa? Sebab dalam alkena, dia ada ikatan ganda 2. Ikatan ganda 2 tak wujud dalam C1. Okay, dia tak wujud. Dia tak ada unsur macam ni. Tergantung kan. Sebab yang ada hanya CH4 yang C1. Sebab ni kalau 2 sini H tak boleh masuk. H hanya maksimalnya satu ikatan saja. Satu garis maksudnya satu ikatan. Kita akan belajar dengan lebih detail dalam setiap siri . Jadi ini kita tengok sekali harung saja. Okey, jelas sangat ni. Boleh dengar suara tak lag ke? Jelas. Jelas. Okey. So, kemudian kita ada alkana. So, masing-masing ada formula dia, formula am. Okey, kemudian ada alkohol, asid karboksilik, ester. Okey, formula ni lama-lama awak akan biasa. Okey, so biarkan dulu kat situ. Tak payah nak hafal lagi. Kemudian kita tengok kumpulan berfungsi. Apa itu kumpulan fungsi? Ini ada kat sini. Info. Kumpulan fungsi ialah kumpulan atom yang terikat kepada sebatian molekul organik. Dia menentukan sifat kimia suatu siri homolog. Kumpulan fungsi inilah menentukan kumpulan mana dia berada. So kita tengok contoh sini. Tak ada double bond kan? Jadi ini adalah ikatan tunggal. Maka ia akan dikelaskan kepada alkana. Okay, alkana. So kalau ada double bond, maka dikelaskan sebagai alkina. Okay, ini triple bond, alkuna. Okay, so ini OH. Jadi jangan confuse dengan OH minus. Ini adalah ion. Dia ni bukan tolak. Dia terikat. Contohlah. Contoh cikgu buat kat sini. Kalau C1 kan. Tadi awak jumpa alkana kan. Alkana cikgu bagi contoh CH4. So kalau alkohol. Okay, dia ubah pula berfungsi dia. Allah. Jadi OH. So yang nampak macam negatif tu sebenarnya ikatan. OH. Jadi ini adalah kumpulan berfungsi. Bila ada OH ya, dia adalah alkohol. Okey, kemudian kalau ada COH, ini ada O ni dah. Yep. Rasa O kat sini. C double O. O sini.
CEO. So rujuk buku teks lah. Buku teks muka surat ketiga situ. Ya yeah, boleh-boleh buka buku teks muka surat 71. Okay. Ada O eh. Ada O kat sini. Alright. Jadi itu adalah kumpulan kumpulan busi bagi asid karboksilik. Kemudian kita ada ester C double bond O O. Okey, jadi setiap kumpulan busi ni ada nama dia. So ini ikatan tunggal untuk alkana, ikatan ganda dua untuk alkena, ganda tiga adalah alkuna. OH ini adalah hydroxyl, COOH karboksil, COO karboksilat. So kena ingat nama dia. Eh, soalan boleh tanya, nyatakan kumpulan berfungsi dalam sebatik X. So nama dia hydroxyl. Ramai akan jawab alkohol. Salah. Alkohol itu apa? Kelas. Soalan tanya kumpulan berfungsi, awak jawab alkohol. Itu siri homolog. Itu adalah siri homolog. Bahasa mudahnya kumpulan. Kumpulan alkana, kumpulan alkena, kumpulan alkohol. Kenapa dia berada dalam kumpulan alkohol? Sebab dia ada kumpulan berfungsi hidroksil. Dia jadi bezakan antara kumpulan berfungsi dan siri homolog. Okay. Alright, jadi jenis sebatian organ, sebatian organ, sebatian karbon. Teruk typo. Jenis sebatian karbon. So kita dah belajar hari Jumaat lepas kan. Okay, kenapa dipanggil tepu? Sebab ikatan tunggal. Yang ni kenapa tak tepu? Siapa boleh jelaskan? Apa maksud hidrokarbon tak tepu? Sebab dia ada ikatan ganda dua. Dia mengandungi ikatan dan sekurang-kurangnya satu ikatan ganda dua. Maksudnya ataupun ganda tiga. Ada satu je ikatan ganda dua atau ganda tiga, ia adalah tak tepu. So dalam setiap siri nanti kita akan tengok dengan lebih detail kenapa dia dipanggil tak tepu. Okey, kemudian yang tiga yang terakhir bukan hidrokarbon. Kenapa? Kenapa bukan hidrokarbon? Sebab ada unsur lain. Ada O. Unsur selain C dengan H. C dengan H. Dia ada unsur lain selain daripada C dan H. Alright, bagus. Okay, hidrokarbon mesti H dan C sahaja. Okay, jelas kat situ. Okay, kemudian objektif yang kedua kita nak memahami formula molekul, formula struktur kan. Formula molekul, kita dah belajar masa form 4. Ialah formula kimia yang menunjukkan bilangan sebenar atom bagi unsur dalam suatu molekul. Molekul, formula kimia, dia tunjuk bilangan sebenar atom. Okay, kalau ada, okay, contoh ini. Ni ada contoh kat bawah kot. Ha ni. Okay, so CH4 itu adalah metana. Okay, kita akan tengok penamaan dia nanti. Kenapa metana CH4. Okay, formula molekul menunjukkan bilangan sebenar atom. Maka kat sini ada berapa atom C? Ada berapa atom C? Satu. Satu dan empat hidrogen. Okay, jadi itu dimaksudkan dengan formula kimia. Sorry, formula molekul. Last year kita belajar formula empirik kan. Formula empirik adalah formula teringkas, nisbah teringkas, nisbah nombor bulat teringkas. Okey, ini adalah susunan elektron dia. So ini memerlukan awak ingat kembali bab ikatan. Ikatan apakah ini? Ionik atau ikatan covalent? Dalam CH4. Ikatan apa? Covalent. Covalent kerana atom yang terlibat adalah bukan logam dan bukan logam. Okey, so yang mana formula strukturnya? Formula struktur ni macam ni. Okey, formula struktur ni ringkas saja. Okey, kita tengok daripada gambaran sebenar susunan elektron dia.
Okey, ini adalah membentuk satu ikatan. Bab ikatan kena ingat balik. Satu ikatan, satu ikatan, satu ikatan. Jadi CH, 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 CH. Jadi CH4. Ini ada formula molekul menunjukkan bilangan atom yang sebenar. Formula struktur ni lebih kurang kita nak kata lukisan lah. Lukisan 2D. Okay. So CH4. Sama je. Okay. CH4 formula struktur. Yang melukis. Alright. Seterusnya, menamakan. Tadi kita jumpa kenapa nama dia metana CH4, CH4 ni kan. Okey, kerana nama induk ditentukan oleh bilangan C, bilangan karbon dalam satu siri itu. So yang ini awak kena hafal. Cara nak hafal terpulang kepada cara masing-masing lah. Ada yang buat Mak Esah pergi pakai apa tak eh? Itu adalah cara menghafal. So hafalan dia bermula dengan C1 mat, 2 at, 3 prop. Contohlah, tadi kita dah jumpa CH4. C ada berapa sini? 1. So awalan dia mat. Okey. Kumpulan apakah ini? Siri homolog apakah? Alkana. Alkana. Jadi bila alkana? Metana. Akhir-akhiran dia kita ganti dengan ana. Okey. Begitulah seterusnya. Kalau alkena dia jadi metina. Kalau alkuna metuna. Alkena tak ada. Tak ada metina eh. Kenapa tak ada metina? Alkena. Dia tak wujud C1 untuk alkena. Alkena, awak tengok formula am tadi, dia bermula dengan C2. Sebab double bond mesti wujud antara CC. Ikatan double bond ni mesti wujud antara CC. Jadi at least dia mesti ada 2C. Double bond mesti wujud antara CC, mesti faham itu. Okey, seterusnya nama akhiran, nama awalan pun hafal, nama induk, nama akhiran pun kena hafal. Okey, alkana ana ina senang eh. Una alkohol ol, asid karboksilik oi. Kalau ester ol. So nanti kita awak kena faham daripada awal eh alkana. Baru akan mudah faham dari sambung alkena, alkuna, alkohol, asid karboksilik ester. Penamaan alkena ni mesti betul-betul mahir. Sebab bila dah faham alkana, nak namakan yang lain-lain tu lebih mudah. Okey, jadi penamaan sebati organik berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC. Okay, penamaan awak akan jumpa selepas ini kita sebut sebagai penamaan IUPAC. Maksudnya standard seluruh dunia. Okay, contoh. Tuliskan formula molekul dan nama bagi alkana dengan 3 atom C. Okay, tengok induk tadi, 3C bermula dengan prop. Apa apa akhiran dia? Kalau 3C untuk alkana, propana. Okay, nama induk prop, akhiran dia ana sebab alkana. Okay, C3. Okay, ini adalah formula apa ni? Kelas. Ada dua jenis formula tadi. Formula apa ni? Formula molekul. Formula molekul, bagus. Formula molekul yang mana kalau kita lukiskan dia jadi C3 H8. Okey,
Jadi sini kita isikan semua dengan H. Ini formula pula kalau kita lukis ni. Formula struktur. Alright. Tuliskan formula contoh 2 ya. Tuliskan formula molekul dan nama bagi alkina dengan 5 atau karbon. So awalnya dia pen alkina. Alkina. Jadi awalan kita semua awalan sama tanpa mengira kumpulan, akhiran je akan mengikut kumpulan. Okey, kalau 5 bagi alkana pentana, ini alkina, alkina maka berakhir dengan ina. Kalau alkohol berakhir dengan ol. Cuma kita okay, untuk alkohol kita pergi lepas ni. Takut pening pula nanti ya. Okay, ada itu adalah mukadimah bagi siri homolog. Ada apa-apa soalan sebelum pergi lagi kepada alkana siri homolog yang pertama? Ada apa-apa yang muskil? Tak ada. Tak ada. Teruskan eh. Okay. Jadi kita tengok siri homolog yang pertama. Ingat siri homolog ni macam kumpulan, tapi dalam kimia kita tak panggil kumpulan. Okey, siri homolog. Bahasa mudah dia kumpulan, kumpulan alkana eh. Jadi apakah dia alkana? Dia merupakan hadrogen bertepu sebab hanya ikatan tunggal antara atom karbon. Tak ada ikatan double ganda dua. Kumpulan berfungsi sebagaimana tengok jadual tadi adalah ikatan kovalen tunggal antara atom karbon. Formula am CnH2n tambah 2 n mesti bermula dengan 1. Okey, itu contoh dia formula struktur dan contoh model molekul. Okey, atom C tu biasanya kita gambarkan dengan warna hitam. Okay, putih tak susah hidrogen, tapi ini adalah gambaran. Okey, jadi dalam alkana ini, ini adalah contoh N bermula dengan 1 tadi, CH4, nama dia metana. Okey. So, antara kegunaan metana untuk gas memasak, dan juga digunakan lapisan lilin pada buah-buahan yang berkilat tu kan, macam apple eh. So kita tengok siri yang kedua. Ini seimbas lalu, nanti kita akan belajar dengan lebih detail penamaan setiap satu. Okey, ini kita nak berkenalan serba ringkas. Untuk alkina, kenapa tak tepu? Sebab ikatan ganda dua wujud pada atom karbon bukan pada H, mesti atom karbon. Jadi sebab tu tak wujud kalau C1 C1 ini, kalau C1 tak wujud, dia bermula dengan C2 etina. Okey, so ini contoh formula struktur C2H4. Ini adalah model molekulnya. Ada dua line kat sini, maksudnya double bond. Okey, jadi ini adalah etina. Okey. Apa kaitan dengan pisang sedang masak? Okey. Buah yang tengah nak masak, dia bebaskan gas etina. Okey. Gas etina. Sebab tu kalau buah tak masak ni, kita peram kan? Kita peram. Bila kita peram, tindak balas antara gas etina tu mempercepatkan lagi buah itu masak. So ini antara etina semula jadi dihasilkan oleh buah-buahan yang sedang nak masak. Okay. Okay, jadi kat sini dalam modul awak ada untuk lengkapkan. Tadi pun ada dalam modul nilam, lengkapkan 9 10 untuk alkana, 10 unsur yang pertama, 10 ahli pertama. So
pastikan boleh bezakan formula molekul dengan formula struktur. Sama macam alkina, nanti dalam modul tu lengkapkan formula molekul dan formula struktur. Okay. Kita teruskan dengan ahli yang ketiga, alkuna. Okay. Dia tak tepu juga sebab ikatan ganda tiga. Okay. Dan sebab ada ikatan ganda tiga juga, dia mesti bermula dengan dua. Sebab tak wujud macam ni. Tak wujud. Okay. So dia mesti bermula dengan etuna. Okay. So ini contoh penggunaan gas etuna untuk memotong logam. Ini adalah contoh, ada dalam buku teks. So sama juga dalam modul nanti, lengkapkan enam ahli pertama, alkuna. Ini baru masuk dalam silibus eh. Sebelum ini dalam silibus lama tak masuk alkuna. Hanya sampai alkina saja. Okey, dah kita dah jumpa tiga. Okey, alkana, alkuna dan alkina. Alkuna itu adalah sebatian hidrokarbon sebab H dan C sahaja. So sekarang kita masuk kepada sebatian bukan hidrokarbon. Sebab apa? Sebab ada unsur selain H dan C iaitu oksigen. Maka dia sebatian karbon tapi bukan sebatian hidrokarbon. Okay. Kumpulan berfungsi, kita dah jumpa tadi, hidroksil. Untuk awak lukis hidroksil, kalau lukis macam ni saja salah. Okay. Atau tersilap buat ion juga salah. Okay, salah. So dia sambungan kepada O eh. Sambungan kepada O, H. Awak akan jumpa juga, kadang-kadang tau akan jumpa macam ni. Sama juga. Okay, formula am. CnH2n tambah 1OH. Lama-lama nanti akan biasa. Alright, ini. Bagaimana cikgu cakap ni. Awak akan jumpa juga macam ni. So yang ni kita boleh tulis sebagai macam ni saja. Eh, tak ada masalah. Yang jadi masalahnya kalau awak buat HO terbalik. Yang tu salah. Dia mesti sambung dulu pada O baru H. Okey, jadi ini adalah formula struktur bagi C3. Okey, so bila C3 je dengan anggapan awak dah hafal tadi pen kan. Pen ada 5. Propan. Prop. Jadi C3 adalah propan. Prop. Okay, sebab ada alkohol, anon tambah kat belakang jadi propanol. Okay, kalau 5 kita ganti prop dengan pen. Jadi pen tanol. So banyak kegunaan alkohol. Sekarang kita gunakan dalam hand sanitizer kan. Kalau tengok mestilah hand sanitizer tu melebihi ataupun sama dengan 70% alkohol. Kalau tak ada 70% ni dia mungkin tak berkesan untuk membunuh virus ataupun kuman. So kita ada guna dalam antiseptik, rawatan luka, rawatan awal, pewangi untuk melarutkan. Bahan api, pelarut lah. Okey, kat situ pun ada ingatan kat situ. Jangan tertukar OH hidroksil dengan OH minus itu ion hidroksida. Jangan tertukar. Dah bagi tahu awal-awal ni. Okey, setakat ni okey. Seperti yang karbon ni memang dia agak berbahaya sikit kalau tak faham dari awal penamaan. Jadi pastikan betul-betul start daripada awal eh. Seperti karbon ni jadi mudah bila awak dah faham daripada alkana. Kita akan dapat connection dia antara alkana sampailah ester.
kalau awak bermasalah pada alkana, dia akan bawa kepada sampai sebatang ester. Okey. Oh, dah jumpa penamaan si... Okey, ini kita tinggalkan dulu. Kita nak berkenalan dulu eh. Ada dua lagi kan? Alkohol, kemudian kita ada asid karboksilik. Asid karboksilik ada dekat rumah masing-masing. Cuka. Asid. Okey, jadi dia bukan hidrokarbon kerana ada unsur oksigen juga. Okey, kalau alkohol, dia OH. Kan, alkohol. So, untuk asid karboksilik, COOH atau C double OH. Okey. So, jangan tertukar. Oh, nampak OH? Ini alkohol. Salah. Dia ada satu lagi ke atas ni. O. Okey. So, itu adalah nama dia kumpulan karboksil. Satu lagi karboksilat kita kena jumpa sepas ni ester. Okey, jadi formula am. Formula am ni awak jangan risau lagi. Jangan awal-awal awak terus stres nak hafal formula am. Biar dulu. Okey. Kita go through dulu. Lama-lama awak akan biasa dan boleh buat sendiri formula ini. Biar dulu. Okey, so ini adalah contoh formula struktur bagi asid karboksilik. Nampak dia mesti berakhir dengan C O O H ataupun kita boleh tulis macam cikgu buat tadi C double bond O O H. Mesti duduk di hujung sekali. Okay. So kita tengok ada berapa C dalam contoh ni. Ada berapa C? Pas. Ada berapa C kalau kira nampak kat situ? Satu. Satu. Satu awalan dia adalah methane. Nah, jadi untuk asid karboksilik, kita mesti tulis asid ke hadapan dia. Asid dan sebab awalan dia met, maka met dan anoid. Okay, kalau alkohol tadi anol. Sekarang metanoid. Asid metanoid. Awalan akhiran dia akhiran dia ni awalan. Okey, awalan. Jadi sebab itu dia cakap tadi dia awak kena faham daripada alkana kan. Alkana C1 macam nilah dia C1. Okey, metana C1. Okey. So dalam alkohol dalam alkina kita tak ada C1. Kita tengok alkohol. Alkohol C1 sini H kita ganti dengan OH. Jadi metanol. Lepas tu kita jumpa pula asid karboksilik. Ini mana kisah sini. C1 sini H. Ini H. Okey, dia berbeza sikit. Dia berbeza sikit. Dia mesti double bond dengan O. Okey, sini tak adalah. Ini tak ada. Dia akan jadi OH. Dia ada kaitan dengan alkana tadi. Alkana CH4 dan akhirnya C1 H, kemudian kita ada OH, itu adalah asid karboksilik. Nama dia met juga, tapi sebab dia asid, kita tulis asid metanoid. Asid kat depan. Okay. Okay, kita try lah satu ni eh. Formula molekul CH3COOH. Okay. Ada berapa C? Dua. Satu, dua. Maka induk dia adalah met, kan? Dua. Sorry. Et. Kan? Nama alkana yang sepadan adalah etana. Tapi sekarang kita ganti dengan etanol.
Sebab dia adalah asid, maka dia adalah asid etanol. So mudah saja. Sebab tu kena fahamkan nanti dengan penamaan alkana. Nanti kita akan jumpa alkana yang panjang-panjang tau. Sampai C9 dah ada cabang-cabang. Jadi kena faham yang alkana, insyaAllah mudah yang lain. So ini C1, 2, 3. Maka kalau 3, alkana propana. Tapi sebab asid jadi propanoid. Dan kena tambah asid ke harapan. Right. Nampak macam susah tapi sebenarnya mudah je. Nampak je macam complicated. Okay. Alright, kita sambung sikit again. Dah 11.46. Ada soalan? Kita dah berkenalan serba sedikit dengan kesemua siri homolog daripada alkana sampailah asid karboksilik. Satu lagi kita tak jumpa lagi, iaitu ester. Ester nanti di hujung bab nanti kita akan jumpa ester. Ada soalan? Sampai asid karboksilik tadi boleh eh? Okey, sedikit lagi. Sifat fizik untuk sebatian dalam satu siri homolog. Okey, jadi kita lihat kat sini yang pertama keterlarutan. Sebab semuanya ini adalah ikatan covalent. Jadi dia mesti ada sifat-sifat unsur sebatian covalent, iaitu bab tahu pas ikatan. Sebatian covalent larut dalam pelarut organik tapi tidak larut dalam air. Apa contoh pelarut organik yang awak ingat sampai sekarang? Tak ingat? Contoh? Tak ingat lah. CCl4 tetrachlorometana ataupun propanon. Okay, boleh tengok balik lah contoh-contoh tu. Okay, seterusnya sebatian covalent juga tak dapat mengkondaksikan elektrik dalam semua keadaan, dalam pepejal, cecair ataupun gas ataupun leburan, dia tak boleh kondak elektrik berbanding dengan sebatian ion. Sebatian ion boleh kondak elektrik dalam keadaan apa? Sebatian ion. Ingat lagi tahun lepas? Senyap ni maksudnya tak ingat lah. Tak ingat dah? Tak ingat dah ke? Larutan. Aha, dalam larutan? dia tak boleh kondak elektrik dalam keadaan dalam keadaan pepejal saja. Dia boleh kondak elektrik dalam keadaan larutan dan cecair dan leburan. Okay, itu adalah sebatian ionik. Sekarang sebatian covalent. Takat lebur dan takat didih. Secara asasnya, takat lebur, takat didih rendah. Tapi, sebab semakin ke bawah, kan? Kita bermula dengan C1. C1. C1 ni baby. C1. Bila dah, ingat yang petroleum tu, kan? Sampai C70 tak silap, kan? Sampai C70, saiz molekul ni semakin besar. Ini kecil je. Jadi logiknya dia semakin kuat lah ikatan covalent dalam dia tu, daya antara Van der Waals tu. Bukan logik, memang macam tu. Secara fizikalnya dia semakin bertambah takat diri, takat lebur sebab saiz molekul dia semakin besar. Ketumpatan, dia adalah kurang tumpat daripada air. Okay, so ini adalah sifat sebatian covalent. Jadi sepatutnya mudah. Sebab kita dah belajar sebatian covalent. Okey, ini contoh. Okey, kita nampak kat sini C1, 2, 3 sampai C7 kan? Apa jadi pada takat lebur dia? Apa jadi? Berkurang. Berkurang? Bertambah. Ini nombor negatif ni. Nombor negatif semakin kecil, maksudnya semakin menghampiri kosong kan? Maksudnya takat lebur dia semakin bertambah lah. Okay. Takat didih
daripada negatif jadi semakin positif, semakin meningkat kan. Ha, jadi takat lebur, takat diri semakin meningkat. Sebab apa? Sebab molekulnya semakin besar. Sebab apa molekul semakin besar? Sebab bilangan C semakin bertambah daripada C1, C2 sampai C7 kat sini lah. Eh? Ha, jadi kalau kita tengok kat sini, keadaan pada suhu bilik. Keadaan pada suhu bilik. Suhu bilik berapa? Suhu bilik berapa? 27. 27, 28 macam tu kan? Okay, so kita tengok kat sini 28 suhu bilik. So awak tengok yang mana okay sini. Awak nampak situ semuanya empat yang pertama ni semuanya takat lebur, takat didih dia kurang daripada kosong kan? Okay. Jadi kat sini keadaan fizik pada suhu bilik sebab takat didih dia negatif. Ni kosong, negatif. Takat didih dia kosong. Maka pada suhu bilik ni dia jadi gas lah. Sebab selepas kosong je, okay, selepas kosong dia dah mendidih kan? Dia dah mendidih. Dia dah mendidih kat situ, maka sifat fizik dia, keadaan fizik dia adalah gas. Yang kat bawah adalah cecair. So nak senang ingatnya, bermula dengan pen. Okay, bermula dengan pen adalah cecair. Bawah daripada dia gas. Sama macam ni. Okay. So ini semua gas. Ini semua cecair. Okay, kita tengok dua yang last ni eh. Sifat fizik alkohol dan asid karboksilik. Okay, so takat didih alkohol ni, alkohol kan mudah terbakar kan. Takat didih dia sangat rendah dan meningkat dengan peningkatan bilangan atom karbon. Sama macam alkana alkina. Takat didih rendah tapi bila semakin besar, takat didih dia meningkat. Sama juga macam asid karboksilik. Alkohol pada suhu bilik 11 ahli pertama cecair. Asid karboksilik 9 ahli pertama cecair. Keterlarutan. Okay. Metanol, etanol dan propanol terlarut campur dalam air pada semua kadar. Maksudnya berapa banyak metanol, etanol ni dia akan terlarut campur, larut dalam air. Okay. Semakin besar iaitu daripada butanol sampailah heksanol, dekanol eh, dia semakin susah nak larut sebab saiz dia semakin besar. Jadi tiga yang pertama ni, tiga yang atas kan, met C1, C2, C3 ni boleh larut campur dalam semua kadar. Maksudnya dalam nisbah macam mana pun masih dia boleh larut campur. Okay. So sama juga macam asid karboksilik. Tiga yang pertama. Satu, dua, tiga larut dalam air. Yang bawah-bawah tu semakin susah nak larut. Okay, jadi selesai juga. Cikgu pergi laju sikit, harap-harap boleh lah eh, sketch up tu. Sebab ini pengenalan kepada siri homolog. Lepas ni kita akan tengok dengan detail penamaan, tidak balas eh. Ini yang agak mencabar lah. Jadi untuk yang ni, pastikan awak terus settle down. Maksudnya terus faham semua asas siri homolog. Jadi panjang sikit kita belajar hari ni. So dalam buku nilam awak, terus buat masa renggang nanti, terus buat 73 sampailah. Oh, cuma penamaan, ada penamaan
Okey, muka surat untuk penamaan alkina, muka surat 77. Awak cuba buka eh untuk alkina. Okey. Okey. Semua buka modul muka surat 77 eh. Okey, 77. Oops. Dah semua buka dah? Buku modul awak? Dah. Dah, okey. Macam ni. Mana dia buat yang baru ni? Untuk Alkana, Alkana daripada penamaan tu kan? Dengan lukis tu. Muka surat 75. Alkana tak ada masalah sebab awak lukis je macam ni. Kalau C5, C2, C, C. 1, 2, 3, 4, 5. Kita isikan dengan H. Okey. Tapi kalau alkana, untuk alkina, double bond, muka surat 77. Okey, 77 tu. Contohlah, kita ambil C4. Ni alkina. Okey, sebenarnya kedudukan double bond tu, kita boleh tulis, boleh letak kat tengah. Boleh letak kat hujung, eh. Boleh letak kat hujung. Boleh letak kat hujung kanan. Itu cikgu tak ajar lagi. So untuk yang muka surat 77 ni, semua awak letak dekat hujung. Faham tak? Jangan jangan letak dekat tengah-tengah lagi. Ini kita akan belajar kemudian. Sebab dia memberi nama yang berbeza. Okay. Semuanya awak buat sebelah hujung. C, C yang hujung. Paling hujung sekali. Boleh faham kan? Kalau C5 kan? C7 ke? Awak buat hujung sekali. Kiri ke kanan tak ada masalah. Jangan buat kat tengah ke. Jangan buat kat tengah ke double bond tu. Sebab nanti nama dia berbeza. Kita akan tengok nanti dengan lebih detail next week lah. Penamaan yang penamaan kita panggil isotop. Isotop pula. Isomer. Isotop formula apa tu. Struktur kan. Atom. Atom. Okay, boleh faham eh? Double bond letak pada hujung. Jangan letak kat tengah lagi. Awak nak letak kiri ke kanan ke tak ada masalah. Yang penting sama ada hujung kiri ataupun hujung kanan. Alright. Yang muka surat 77 dengan 78 tu lah. So hari ni kita dah cover sampai muka surat. Sampai muka surat 83. Oh, nampak macam banyak ah. Bukan, sampai 85. Okay, awak slow-slow je buat. Dia nampak panjang. Dia nampak panjang sebab banyak melukis. Okay. Dalam modul. Modul hilang. Sampai 85. Okay, ada soalan untuk tajuk hari ni agak panjang. Kita tengok. Tapi dia tak ada banyak konsep. Tak ada banyak konsep yang awak kena faham. So faham daripada awal alkana, mudah nak lukis sampai sebatang karboksilik. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada. Kalau tak ada nanti jangan lupa isi borang yang cikgu bagi tu, Google Form tu, sila isi. Hari ni kita ada jarang dapat kehadiran penuh ni. Okay, isi semua ada berapa belas hari ni? 15. Kita kekurangan 2 kan? Kita ada 17 kan? Ya. Yeah. Bukan 15 ni. Cikgu sendiri ada 3. 1, 2, 3. Maka 17 tolak 3, 14. Ada 3 yang tak masuk ni. Okay, kita tengok siapa dia tak ada ni. Okay, so isi sedikit borang kat link tadi, dia bagi. Okay, jadi saya ingatkan lagi sekali sebatang karbon ni dia macam membosankan sedikit sebab dia nampak macam susah. Tapi terus terang kalau nak compare dengan redox, sebatang karbon lagi mudah. Redox lagi banyak konsep awak faham kan?
Sebab tekal pun pastikan daripada awal ni awak betul-betul jelas. InsyaAllah tak ada masalah. Sampailah ke ester nanti. Okay. Sebab dia ada kaitan antara satu sama lain. Okay. Kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. La ilaha illa Allah. Astaghfirullah. Al-Asr. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi insya-Allah hari Rabu depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Cikgu.